Nah, strike guys. Strike. Pepuyuk lagi guys. Alhamdulillah. Strike pepuyuk. Strike, Wak. Strike lagi pepuyuk. Mantap. Wih. Yang besar, guys. Sudah 2 poin. Kita ini susahnya ya, nggak ada kameramen, jadi sambil nyalain kamera, sambil megang kamera, sambil megang senapan, sambil megang tempat ikannya guys. Aduh, susah juga ya guys ya. Guys, ada ular besar guys. Nah tuh guys, nah ada ular lagi guys. Nah, astagfirullah, kaget saya tadi guys, pantas ikannya sepi ya guys ya. Nah guys, banyak ular guys, ini ular termasuk golongan ular berbisa ya. Nah kan. Nah guys, kata orang di sini merawak ya, ular merawak. Nah, tempat kami berjari ikan di malam hari ini memang banyak ular guys. Tadi ada ular sanca juga di sana ya, ular sawa kata orang di sini, ular sanca. Kabur dia. Kita sambil lihat-lihat ikan. Ular itu yang penting jangan diganggu. Yakin aja dia nggak akan ganggu. Kita siap saja juga. Ini ular-ular biasanya kalau malam nyari ikan. Guys, dari tadi ikan-ikannya liar guys. Ini lumayan besar guys, panjangnya kurang lebih 2 meter lebih nih guys, 2 meteran lebih nih ya.
Saya lihat panjangnya ini kurang lebih 2 meteran. Nah, warnanya kuning hitam. Dia sembunyi di situ dia, guys. Oke, kita lanjut aja. Yang penting dia tidak mengganggu. Dan kita tidak mengganggunya juga, guys. Biarkan saja. Ikan kecil pun, guys, susah kalau ada ular. Kita ikan palung aja dulu ya. Intinya kira-kira kita berburu di malam hari itu harus hati-hati. Buat kalian yang suka berburu malam, jadi harus hati-hati ya. Yang paling ditakutkan berburu di malam hari ini adalah ular, guys. Makanya kita harus jeli melihat nah itu dia, guys, masih ada, kelihatan kan? Nah, masih ada, guys, ya. Dia belum naik, kayaknya nyari, mau nyari tempat naik juga dia itu, guys. Kalau di parit-parit kecil seperti ini ya, general, yang paling sering ditemukan ular ya. Kadang-kadang ada ular kobra yang besar juga. Tapi kalau di parit-parit besar seperti sungai, bukan parit ya, sungai-sungai besar itu bahaya, itu buaya, guys. Nah, guys, itu ularnya, guys. Masih belum kabur dia, guys. Di sini ya. Nah, masih di sekitar sini dia, guys, kelihatan. Cuman di kamera nggak kelihatan, maklum kameranya burik, nggak terlalu bersih, cuman menggunakan HP.
kita lanjut lagi. Biarkan saja. Ini ada dua ekor ikannya, guys. Banyak satu ya, ada beberapa ekor. Ini ikan besar nih, ikan. Nah, ini satu ekor nih. Ini ikan baung. Nah, yang ini bukan. Kita coba nyebrang dari situ. Enak. Kena, guys. Itu mangga tembus. Kena sedikit. Wak, ada ular ganas sini, wak. Yang berwarna-warna tuh. Warna kuning hirang, wak. Duh, di situ tadi, be. Sini, nah. Kenal, wak. Ku video tadi. Nah, ini tadi. Hah? Di rumput. Sini tadi. Nah. Di arah sini aja, tadi. Nah. Ii. Tahu kok lihatnya di pinggir tuh. Di pinggir dia hikam tuh. Ularnya. Lihat nih. Ini kuning hirang tadi, Bay. Iya, ular yang tadi. Lain lah. Si jalur enggak segera situ. Ini tuh dari sana. Kayaknya kok ada hikam tadi. Mana tadi, Bang? Tadi sininya nah. Nah, ini sininya tadi lawas. Tanya mana? Ke situ, menyukui situ. Tepacul dah lagi ampun aku, ay.